Oke, pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas beberapa info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari info lanjut mengenai event gratisan besok, sampai dengan info lanjut karakter baru dan pet baru. Oke, yang pertama ada bocoran event gratisan besok. Nah, nantinya akan ada event Vengeance yang akan hadir pada tanggal 17 sampai dengan 29 besok. Dan nanti akan ada juga Peak Day di tanggal 25-nya cuy. Dan pada event Vengeance ini, ada beberapa event di dalamnya cuy. Yang pertama ada event Secret Pass. Pada event ini, kalian bisa mendapatkan item random reward yang biasanya kalian bagi-bagikan saat kalian berada di Pulau Tunggu, ya kan? Dan ada juga hadiah satu set bundle badut kelinci atau rabbit untuk karakter ceweknya cuy. Dan cara mendapatkan beberapa hadiah ini itu gampang banget cuy. Cukup kalian bermain seperti biasa dan menyelesaikan misi-misi yang ada pada event ini, seperti kill musuh 10 biji, 25 kill, dan 50 kill saja, kalian sudah bisa mengeklaim hadiah pada event Secret Pass ini cuy. Terus ada event loginan dengan hadiah skin bom atau granat. Dan item token Blue Soul Orb 50 biji di tanggal 25 besok. Waduh sih, lumayan-lumayan nih cuy. Cuman login saja kita sudah bisa mendapatkan skin granat plus dengan 50 token Blue Soul Orb-nya, ya kan? Garena emang the best lah. Tahu aja gitu kan kalau kita itu player-player yang suka banget event gratisan gitu kan cuy. Dan item token Soul Orb tadi itu fungsinya untuk mengeklaim atau mendapatkan hadiah-hadiah keren pada event token exchange atau event penukaran token cuy. Di event token exchange ini ada berbagai hadiah keren seperti skin tas atau backpack, 5 tiket weapon royal, item random rewards, dan lain-lain. Dan untuk tampilan dari skin tas atau backpacknya, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Ini untuk tampilan level satunya. Ini untuk tampilan level 2-nya. Dan ini untuk tampilan dari level 3-nya. Gimana? Keren bukan? Udah gratis. Mantap-mantap pula nih skinnya, ya kan? Garena, I love you. Dan tidak hanya pada event login reward saja cuy, kalian bisa mendapatkan token Soul Orb-nya. Kalian juga bisa mencari atau mendapatkan token Soul Orb tadi pada in-game Free Fire cuy. Dan kemungkinan akan sama seperti event token Rampage merah kemarin ya. Jadi setelah kalian selesai bermain, mau boya atau enggak ya kan, token Soul Orb ini itu di drop ke akun kalian secara otomatis, secara random cuy. Dan nanti juga ada event website untuk mendapatkan set bundle lagi dengan gratis lagi ya kan. Kalau menurut gua, untuk hadiah set bundle yang akan hadir pada event website nanti itu adalah set bundle cewek dengan desain death atau kematian cuy. Dan berikut adalah cuplikan dari tampilan set bundlenya. Terus ada event Vengeance Day. Dan bersamaan dengan event ini,
akan hadir juga event atau mode Grim Reaper yang kemarin sempat rilis juga ya kan. Dan mode ini akan hadir pada tanggal 25 sampai 29 besok cuy. Oke. Terus kalau kalian perhatikan ada pilihan exchange altar. Nah, pada event ini kalian diharuskan main di mode Fingates atau Grim Reaper atau mode yang bisa berubah kayak iblis atau apalah itu cuy ya kan. Dan mengumpulkan item Soul Orb pada lootingan player atau musuh yang berhasil kalian kill. Jika kalian sudah mengumpulkan beberapa token Soul Orb, kalian bisa menukarkannya dengan beberapa hadiah menarik dan keren pada exchange altar ini. Untuk di bagian toxnya ada berbagai hadiah seperti set bundle Master of Death untuk karakter cowok, tiket Diamond Royal, skin parasut, dan ada skin terbaru dari skateboard. Dan untuk di bagian meditate-nya, ada banyak sekali hadiah rewards yang bisa kalian dapatkan cuy, tetapi dalam bentuk trial, seperti tiket Weapon Royal, tiket Gold Royal, set bundle Master of Death, set bundle Master of Death tadi, terus skin senjata pemukul baseball, dan lain-lain. Walaupun trial gak apa-apa lah ya, hitung-hitung nyobain dulu ya kan sebelum punya yang permanen. Boleh lah. Dan nantinya akan ada token Soul Orb dengan warna pink gitu cuy pada event website nanti, untuk ditukarkan dengan hadiah pada event ini. Dan mode Grim Reaper itu akan rilis pada tanggal 25 sampai dengan 29 besok cuy. Cuman 4 hari gak tuh. Jadi jangan sampai kelewatan event ini ya kan, karena jarang-jarang ya kan ada event gratisan gitu kan cuy. Terus ada info lanjut mengenai karakter baru dan pet baru yang akan rilis pada next update di game Free Fire. Yang pertama ada info mengenai karakter baru. Nah, ada perubahan nama dari karakter baru yang akan rilis di game Free Fire. Tepatnya akan rilis dulu di Free Fire Advanced Server untuk diuji coba mengenai gameplay dan skillnya. Baru dirilis di Free Fire Original Server cuy. Oke. Jadi karakter baru ini tuh bernama Luqueta cuy, bukan Luguaen ya. Waduh. Tapi menurut gua itu kerenan namanya itu Lukas cuy. Gak tahu kenapa nih. Ya udahlah ya, kita mah sebagai player Free Fire nurut aja lah apa kata Garena ya kan. Ini untuk biodata dari karakter baru Luqueta. Jadi si Luqueta ini masih pelajar dan merupakan bintang sepak bola. Waduh, gua waktu jadi pelajar dulu cuy itu udah jadi apa ya? Ya cuman pelajar yang datangnya itu agak telat tapi pulangnya pertama banget cuy. Waduh, tolong gitu kan. Kalau kalian waktu sekolah itu udah jadi apa cuy? Komen di bawah ya. Ngomong-ngomong pengalaman gua tadi itu jangan ditiru ya cuy. Tolong, jangan ditiru. Karakter Luqueta ini memiliki skill hat-trick cuy, yang dimana jika kalian menggunakan skill dari karakter ini, HP atau darah karakter kalian bisa meningkat atau bertambah 10-50 HP. Ya berarti mirip-mirip lah ya sama skill dari karakter Antonio yang bisa meningkatkan HP atau darah pada karakter kita. Cuman yang membedakan skill Antonio sama skill dari Luqueta ini adalah kalau kita pakai skill dari karakter Antonio yang level max atau level 6 ya kan,
itu HP atau darah kita itu menjadi 235 cuy. Berbeda jika kita menggunakan skill dari Lukueta ini, HP atau darah kita bisa menjadi 250 jika sudah level 6 atau max. Wow. Waduh, overpower banget nih karakter ya kan. Apalagi ditambah skill dari karakter Endro sama Hayato, terus kita pakai vest putih cuy. Udah sih, auto kuat banget tuh karakter kita cuy. Berasa digelitikin aja tuh, dikeroyok satu sekuat. Terus ada info lanjut mengenai pet baru yang akan rilis pada update selanjutnya. Nah, dikabarkan pet baru ini itu tampilannya berbentuk hewan penguin cuy. Dan namanya itu kalau nggak salah Dompisante. Ini tuh dalam bahasa Spanyol kalau nggak salah cuy. Dan kemungkinan nama dari pet ini akan berbeda untuk di server Indo kali ya. Ya masa namanya Dompisante ya kan, nggak cocok sama server Indo ya kan. Dan skill dari pet penguin ini adalah Produce Granada The Gel Durate Aspatidas. Yang kalau kita artikan itu skill dari pet penguin ini adalah dapat memproduksi granat es atau es kepal atau glue wall dalam pertandingan atau match. Berarti jika kita pakai skill dari pet penguin ini, kita bisa mendapatkan es kepal atau glue wall tanpa harus mencari pada lootingan di rumah-rumah dong. Waduh sih, waduh. Overpower banget nih skill cuy. Buat player-player yang suka ngendok saat bermain ya kan, pasti seneng banget dah. Menurut info dari postingan ini gitu cuy. Terus gimana nih menurut kalian mengenai skill dari pet penguin ini cuy? Komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini bisa di like dan share ke teman-teman kalian, supaya mereka tidak ketinggalan info terbaru dari game Free Fire ya kan. Gua Adisi Sutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update.